tahu kan apa rasa dia dekat sikit. Dekat lagi. Ha ni jus kopi ni. Rasa dia guys. Ha rasa dia. Ni tengok ai. Tengok ni. Hmm. Rasa dia macam ni guys. Rasa dia macam ni. Rasa. Tapi rasa dia kita bukan buat review. Korang
scan, kita pergi ke apps dia. Okay, yang ni. Biasa lampu ni sebab apa? Dia boleh pilih-pilih color. Kejap lagi, kita punya cameraman akan demokan dekat korang macam mana nak install lampu ni dan juga macam mana nak connect dia dan adjust color lighting. Dan macam mana rupa dia kalau kita dah on. Yes, check it out. Bagus sekali. Okay, so guys, kat sini kita akan try pasang dia. Okay, kalau tengok, I nak tunjukkan dulu kat korang setting kamera ni. Kita punya cameraman tengah buat ni setting dia. So, ini button on off dia. Okay, so sebelum korang connect ke telefon korang, korang macam Kak Aida cakap tadi, kena scan ni dulu, kemudian dia akan pop out untuk download apps dia. So once you dah download apps dia, you boleh connect untuk control warna lighting tu. Kalau korang dah download apps dia, nampak tak kat sini ada GVM2 ni? Okay, eh? Ni apps saya dah download tadi. Okay, buku ni, lampu putih. Kalau kat rumah kan, kalau kau beli bulb, lampu putih, jimat elektrik. Lampu kuning, dia bagi efek-efek macam romantik gitu, tapi bel kau tinggi. Ha, ni akhir muka dia, hello. Muka tak hello. Muka, hello. Muka, tak hello. Okey, sekarang kita test pergi ke lampu kala-kala, eh. Bila lampu kala-kala, kita akan tekan ni. HSI. Ha, kau nampak tak dia dah keluarkan segala kala-kala yang ada tu? Okay, nampak tengok muka Nova sekarang dekat color merah, nampak arrow tu. Okay, korang zoom tengok muka Nova color apa sekarang. See? Merah. Okay, untuk control color dia, korang just pusingkan dia. Kita putar Halim, eh. Kita putar Halim. Ha, see? Korang boleh pilih color apa yang korang nak. Ha, nampak tu. Dia berfeeling dia boleh buat video sendiri. Ha, gitu. Ha, laju gila. Dia ni customer. Lampu yang laju, bukan you yang laju. Aku ingat dia suruh aku yang laju. Alah, demonstrator kita ni tak guna betul. Tak. Next, kita pergi bahagian tepi ni, scene. Scene ni untuk dia punya effect lah. Kita ada light ni. Okay, tengok lampu dia. Kilat-kilat di situ. Ah, kena kilat. Ah, balik kita boleh letak sound effect ni. Kilat kan? Brum! Wah, kilat dah keluar kat sini. Ah, nampak tak? Okay, lepas tu, candle. Lebih romantik. Next, bed bulb. Oh, jahat. Oh, jahat. Dia macam hidup mati. Ha. Dia kelip-kelip. Kelip-kelip. Efek kelip-kelip, eh. Okay, mata air ke efek dia? Efek. Oh, mata air kelip-kelip. Ini efek disco. Disco sikit. Lagu mana lagu? Lagu dalam kepala je. Oh, dalam kepala. Cop car. Nampak tak cop car dia keluar warna apa? Biru merah, eh? Polis. Oh, yes. Nino. Ambulans dengan polis bergabung sekali. Tengok. Cop car. Lepas tu next, TV. Bila TV dia terang lah. Ini TV, muka akan cerah. Sebab kita nak nampakkan muka tu. Lepas tu adalah party. Ayuh, bila party, pergerakan dia slow sikit. Dia tak macam disco tadi. Disco tadi laju. Party dia mellow sikit. Relax. Masuk party. Yes. Dia akan bertukar. Party. Okay, last kita ada. Tender ada tak? Paparazzi. Nampak tak? Dia punya kamera clicking dia. Pose. Paparazzi. See? Dia ada banyak-banyak efek dia. Okay, kalau kau nak tahu bawah ni kan. Okay, contoh kita pergi ke disco, eh. Kau tengok cycle bawah ni. Kalau kita tolak dia ke tepi, dia akan melajukan color. Apa ni? Dia punya change color dia tu. Bukan change color. Dia punya klik-klik. Blinking dia. Second, 0.1 F.
dia LED, nampak tak? Dia mengganggu ketenteraman mata sikit lah. Tapi yang penting dia very slim. So kalau nak ikutkan yang ini, dia punya button function dia lagi banyak. Kemudian better dia punya brightness dia. Okay. Kemudian dia tak panas, itu yang penting. Sebab apa, selalu kalau lampu yang payung tu, kan yang jenis macam tu, dia panas. Macam yang ni dia tak panas. Ha, you still boleh pegang dia punya LED ni. You still boleh pegang dia. Ha, kemudian bila dia nak simpan, yang best ni satu bag je. Satu bag tu kemudian dia ada bagi sekali case dia tu. Ha, you boleh carry sekali wherever you go. That's the main purpose of having this. Ha, bukanlah saya nak belagak yang saya ada lampu yang agak mahal harganya. Tak. Tapi saya tunjukkan kenapa lampu ni lebih bagus daripada lampu yang sebelumnya. Korang jangan lupa subscribe I punya YouTube channel. Sebab apa, kita akan review sekali lampu ni dengan speaker yang I akan unboxing sekejap lagi. Apa function yang jadi bila speaker tu main sekali dengan lampu ni. Ha, kita tengok baca tak baca. Subscribe Nova punya YouTube channel TV Nova K dan juga Facebook Nova K.